Pertembungan dua pasukan gergasi dalam saingan Liga Malaysia ini jadi tumpuan utama seluruh peminat bola setempatan. Walaupun bertandang ke gelanggang keramat JDT, Kedah terlebih dahulu di depan merusi jaringan Pablo Palares minit ke-14. Ketinggalan 1-0, JDT kembali memperkemas corak serangan dan hasilnya penyerang import berpengalaman Luciano Figueroa menyamakan kedudukan satu sama pada minit ke-28 selepas menanduk kemas menewaskan penjaga gol Kedah Muhammad Ifwat Akmal Cik Kasim. Tiada lagi gol menyusul aksi separuh masa kedua menyaksikan JDT menampilkan permainan lebih kemas. Nyata hantaran lintang dari ketua pasukan Safiq Rahim terus menghadirkan ancaman kepada jentera pertahanan Kedah apabila umpanya menyaksikan Marcos Antonio berjaya mencetak gol kedua JDT pada minit ke-58. Kekal 2-1 sehingga whistle penamat menyaksikan JDT kembali menjulang Piala Sumbangsih dan mengutip tiga mata pada aksi pembuka tirai Liga Super musim ini.